itu CD dia boleh guna tu? Bukan CD dia. تفرقا معصوما
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan semua? Puan-puan hajar, adik-adik yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri majlis Al-Quran, sebaik-baik majlis di atas muka bumi Allah yang berlaku sekarang. Terima kasih kepada pihak penganjur Ustazah Syarifah tadi. Terima kasih banyak kepada seorang nur yang puan kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang kuliah refleksi Al-Quran, dan telah ada persetujuan untuk kita mengembara dalam satu surah. Daripada 114 surah ini, pengajian ini akan fokus kepada satu surah. Dan surah tersebut adalah surah Yusuf. Barangkali kisah Nabi Yusuf AS ini adalah kisah yang kita pernah dengar. Betul? Tetapi belum tentu apa yang kita dengar adalah paparan kisah dari Al-Quran. Kita dengar macam-macam, yang masuk ke telinga kita macam-macam cerita, tetapi belum tentu ia datang dari Al-Quran. Kerana bila Quran bercerita, benda yang kita dah dengar selama ni, tiba-tiba Quran pun bercerita benda yang kita dah dengar. Tahukah anda, Allah bila bercerita, dia takkan sama dengan makhluk bila bercerita. Tak sama. Benda sama tentang Nabi Yusuf AS. Satu orang Nabi yang Nabi jumpa di langit yang ke itu berapa dalam peristiwa Mi'raj. Sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Nabi Adam langit yang pertama, Nabi Isa dan Yahya langit yang kedua, kemudian Nabi Yusuf, seingat saya lagi ketiga, betulkan saya ajar, betulkan saya kalau saya salah. Lagi yang keempat adalah Nabi Idris, lima Nabi Harun, enam Nabi Musa, tujuh Nabi Ibrahim AS. Jadi cerita pasal seorang, tapi anda boleh dapat dua version. Satu version yang makhluk cerita, satu version yang Allah Ta'ala sendiri bercerita. Dan kita kena ingat, bila Allah cerita, dia tak sama dengan makhluk bercerita. Tuan-tuan akan bersama dengan surah yang mana Allah bercerita sendiri tentang Nabi Yusuf. Apa beza antara cerita daripada Allah dengan cerita yang kita boleh dengar daripada buku-buku cerita, cerita tentang Nabi Yusuf? Itu apa beza dia? Nak tahu bezanya, itulah menyebabkan kita buat program ni. Ilmu ni dia panggil ilmu tafsir. Ilmu tafsir akan menyebabkan ibu-ibu, makcik-makcik, akak-akak semua akan dapat membezakan antara kalam Allah dengan kalam makhluk bila bercerita tentang Nabi Yusuf AS. Kita bila punya Nabi Yusuf, apa yang terus tergambar dalam fikiran kita adalah seorang jejaka lelaki, tampan, kacak, handsome, cantik. Tetapi Allah bila bercerita tentang Nabi Yusuf, Allah tidak sebut walau satu kalimat, walau satu kalimat dalam surah yang ada 7166 kalimat. Oh, pakai ini 7166 kalimat. Maaf, 1746. Dalam surah Yusuf ada 1,746 kalimat ulama kira. Daripada alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, sehinggalah kepada ayat terakhirnya wa rahmatan liqaumin yuqinun. Ya, ulama-ulama kita kira, ya, kerana dulu diorang
dia. Jadi orang dulu kira 1746 kalimat. Tak ada satu kalimat sebut tampan. Tak ada satu kalimat sebut cantik. Tak ada satu kalimat sebut handsome. Maknanya kita telah melihat Nabi Yusuf tidak dengan cara melihat yang sepatutnya. Allah bila bercerita, dia nak kita perhatikan benda yang tak ada kena-mana, tak ada kena-mengena dengan handsome cantik. Jadi tuan-tuan, bukan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu semua, anda baca surah Yusuf masa mengandung, betul? Kita nak anak handsome. Lepas tu jadi hantu. Anak handsome tapi jadi hantu, nama berbeda. Sebab tu Allah tak paparkan anak Yusuf handsome. Allah paparkan dia punya kecantikan akhlak, bukan kecantikan rupa. Jadi ibu-ibu, bacalah surah Yusuf bila kita mengandung. Dan kita lah ibu-ibu semua itu untuk kecantikan akhirat. Betul kan niat tu? Sebab orang cantik memang ramai, orang handsome memang ramai, tetapi tak ada agama. Ya, apa guna hidup cantik tapi tak ada agama? Kemudian surah Yusuf ini di dalam Al-Quran, dia adalah surah yang ke-12, juzuk yang ke-12, tahun yang ke-12 diturunkan, dan cerita pasal 12 orang anak-anak Nabi Yaakob, subhanallah, yang ke-12, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12, turun pada Nabi di Makkah tahun yang ke-12. Cerita pula pasal 12 orang anak-anak Nabi Yaakob. 10 ada masalah. Lagi 2 Yusuf dan Bunyamin alaihi wassalam. Dan ini adalah satu-satunya kisah Nabi yang paling panjang diceritakan dalam Al-Quran. Dalam satu surah. Kalau anda tengok cerita Nabi Musa, memang cerita Nabi Musa lagi panjang. Tapi cerita dia tidak ada dalam satu surah. Dia ada banyak surah cerita Nabi Musa. Bahkan Nabi paling banyak disebut adalah Nabi Musa. Jatuh nombor 2 Nabi Ibrahim. Walaupun ada surah Ibrahim, tapi dalam tu cerita Nabi Ibrahim hanya cerita dia berdoa bersyukur pada Allah kerana dapat Ismail dan Ishak. Tak ada babak dia pecahkan berhala, tak ada babak dia berdakwah kepada kaum yang menyembah langit, tak ada babak dia berdakwah kepada ayah dia, tak ada babak dia berhijrah, dia meninggalkan kaumnya diumban ke dalam api menghadapi Namrud. Tak ada. Walaupun nama surah Ibrahim, tapi tak ada cerita detail tentang semua sirah Nabi Ibrahim. Tetapi menariknya, bila surah Yusuf, semua cerita Yusuf tuan-tuan tak jumpa dalam surah lain. Tuan-tuan akan jumpa dalam surah ini. Dan cerita Nabi Yusuf dalam surah ini telah Allah Ta'ala susun secara kronologi. Ya, secara kronologi. Apa maksud kronologi? Dia boleh kecil sampai dia wafat. Daripada zaman kanak-kanak sampailah kepada zaman dia dewasa, dia sudah berkeluarga. Okey. Sedangkan banyak cerita Nabi dalam Quran ini, Allah tak cerita begitu, biografi. Allah cerita nabi-nabi ni kebanyakannya Allah Taala cerita sebahagian kecil daripada kehidupan dia je. Contoh cerita Nabi Ayub, cerita masa dia sakit. Contoh cerita Nabi Yunus, cerita semasa dia berada di dalam perut ikan. Contoh cerita Nabi-Nabi seperti Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Nabi Shu'aib,
Itu adalah cerita mereka berdakwah kepada kaumnya. Menariknya, dalam cerita Nabi Yusuf, anda tak jumpa cerita Nabi Yusuf berkata kepada kaumnya. Tak ada. Yang ada dalam Quran ni, Nabi itu berkata kepada kaumnya yang begitu ramai, sembahlah Allah, jangan melakukan syirik. Yang tu kebanyakannya adalah cerita Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut, Shu'aib, Musa. Tapi Nabi Yusuf tak ada. Nabi Yusuf ni dia tak nampak cerita dia bercakap dengan 100,000 orang, 200,000 orang. Dia tak ada babak dia bercakap dalam stadium yang besar macam Nabi-Nabi yang saya sebutkan nama-namanya tadi. Yang tu menarik. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kita akan bincang perkara tu. Jadi, Nabi-Nabi ni, bila Allah cerita dalam Quran, jarang Allah cerita dia punya cerita tu dalam bentuk filem yang full. Filem. Daripada zaman kanak-kanak sampailah kepada zaman dia sudah berusia. Tapi Nabi Yusuf adalah satu-satunya Nabi yang Allah tak ada cerita daripada kecil sampai dewasa. Tetapi adakah ini menunjukkan surah Yusuf memaparkan sejarah Nabi Yusuf sebagaimana sejarah seseorang bila ditulis oleh sejarawan? Kan? Kita nak tulis tentang tokoh yang kita kagumi. Siapa contohnya? Tuan Muhammad, insyaAllah. Siapa? Contohlah tokoh-tokoh. Buya Hamka. Hajar nak kaji Buya Hamka. Jadi for sure kita tak ambil hanya satu segmen kehidupan dia je. Takkan anda nak ambil, anda nak terangkan kepada anak-anak anda tentang Hamka, anda hanya tulis untuk anak-anak anda masa di kanak-kanak je. Wah, apa cerita zaman kanak-kanak? Yang kita nak adalah cerita zaman kanak-kanak sampailah dia menjadi someone yang bernama ulama besar Nusantara. Dan di akhirnya dia menulis Tafsir Al-Azhar. Ujung hayat dia dipenjarakan kerap. Jadi full version. Itu surah Yusuf. Itu pendekatan seorang sejarawan. Tetapi ia jarang berlaku dalam cerita-cerita Nabi. Cerita-cerita Nabi Allah Ta'ala fokus, iaitulah beberapa tahun, beberapa hari sahaja babak itu diambil masuk dalam Quran. The entire life kepada Nabi itu tak mendapat tempat dalam Al-Quran. Sebab? Semua ada sebab. Tetapi berbanding dengan Nabi Yusuf, cara Allah mempersembahkan kisah baginda unik. Di mana daripada zaman kanak-kanak sampai kepada dewasa, dan ia bukan hanya sekadar untuk memberitahu tentang sejarah hidup seorang Nabi. No, no, no. Sejarawan buat begitu, seperti Hajar buat tentang Buya Hamka, supaya anak-anak tahu sejarah Buya Hamka. Macam mana nak jadi macam dia? Zaman kanak-kanak, mungkin awak lagu ni, mungkin awak lagu ni, follow Buya Hamka, sebab zaman kanak-kanak, dia buat begini, dia buat begini. Tetapi Allah bila memaparkan cerita sejarah, daripada awal hinggalah ke hujung, dia macam filem tentang seorang tokoh, dokumentari tentang seorang tokoh. Bukan dokumentari lah kalau tidak paparkan daripada zaman kanak-kanak sehinggalah dia menjadi pahlawan, sehinggalah dia menjadi tokoh besar di kemudian hari. Tetapi Quran bukan tujuan cerita panjang lebar daripada zaman kanak-kanak sampai dewasa sekadar nak anda kagum dengan tokoh itu. Quran bukan cerita benda yang sejarawan cerita. Kenapa? Yang tu yang menyebabkan tuan-tuan mesti jangan diri. InsyaAllah. Yang ketiga, satu-satunya kisah Nabi yang tidak berulang di surah yang lain, saya telah sebutkan. Satu-satunya kisah seorang Nabi yang paling banyak watak, banyak lokasi dan banyak babak. Tak apa, tuan-tuan akan faham. Hajar semua akan faham nanti bila kita lalu dari satu persatu ayat. Dan kesemua 111 ayat akan berakhir dengan salah satu daripada 4 huruf. Ini dia maklumat dia. Sama ada huruf Nu, huruf Mi, huruf Ra, huruf Lam. Kakak semua pernah punya soalan-soalan tak? Kalau boleh kan, sebelum kita mula kelas ni, ambillah tempoh sejam kat rumah lepas kubur. Kenapa dia soalan-soalan? Baru akan ada gambaran sedikit apa yang bakal saya kongsikan.
huruf yang paling banyak surah Yusuf ini berarti adalah huruf Nun. Tengok, ya. Ini pun ada sebab. Jadi saya akan kongsi kepada anda yang penting-penting dahulu, dan yang kurang-kurang penting itu kita akan kongsi nanti. Okey, dalam Al-Quran surah Yusuf ini Allah susun. Dalam Al-Quran surah Yusuf ini Allah susun. Siapa susun? Allah. Allah susun. Allah Azza wa Jalla susun selepas surah Hud. Yang ni mungkin ramai tak tahu. Ramai tak tahu sebab ilmu ni ilmu yang jarang diberikan dalam kuliah maghrib. Kuliah subuh. Ilmu tentang rahsia susunan surah. Sedangkan dalam dunia tafsir, ia adalah ilmu yang sangat dititik beratkan. Seseorang yang nak bergelar mufassir tidak boleh bergelar mufassir melainkan ada 15 syarat. Syarat antara 15 syarat tersebut adalah dia mesti mengetahui ilmu hubungan antara surah. Kalau tak, dia tak boleh jadi mufassir. Jadi saya ni bukan mufassir, saya ni adalah pelajar kepada mufassir. So, saya masih belajar, ibu-ibu pun begitu kan. Jadi kepentingan mengetahui surah sebelum supaya supaya dengan anda tahu cerita surah sebelum, anda boleh teka surah selepas akan melengkapkan surah sebelum dari aspek apa. Contoh, kalau anda baca surah Hud, cerita dalam surah Hud tuan-tuan, cerita nabi-nabi besar berdakwah kepada kaum yang besar. Cuba teka, surah Hud ini menceritakan nabi siapa? Nabi Nuh, yang telah dalam kompas ni, ayat 25 hingga 49. Kemudian cerita nabi, Nabi Hud, surah Hud. Kemudian cerita Nabi Saleh. Kemudian cerita Nabi Shu'aib. Kemudian cerita Nabi Musa. Dan maaf, terlupa cerita Nabi Lut. Masih ingat 5 nabi yang saya sebut tadi? Yang mana ceritanya Allah letakkan paparannya hanyalah pada dakwah, dakwah, dakwah. Secara besar begitu mereka berkata-kata. Nuh, Hud, Saleh, Lut, Shu'aib. Ni 5 cerita yang kena Musa dalam surah Hud. Kesemua 6-6 cerita nabi ini adalah cerita tentang mereka bercakap kepada seluruh orang-orang kafir yang berada di pasar raya mungkin. Barangkali berada di satu lokasi sedang melakukan urus niaga di siang hari. Jadi nabi-nabi ini bercakap kepada mereka, "Wahai kaumku!" Macam gini kan? Ramai. Ramai tak ramai ni? Quran beri isyarat dalam surah As-Saffat paling kurang 100,000. Tuan-tuan pernah ceramah tak pegang mikrofon dan jumlah orang dengar ceramah anda 100,000 lebih? Saya tak pernah ada pengalaman tu. Tapi bila disebut Rasul, 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 tuan-tuan tahu tak perbezaan Nabi dan Rasul? Pernah belajar tak dulu? Kan? Ingat lagi tak? Anda ingat tu barangkali basic, basic tanya dan barangkali kurang tepat. Nabi menerima wahyu tidak wajib disampaikan. Rasul menerima wahyu wajib menyampaikan. Okey, kita pegang logik ni dulu. Yang basic yang agak-agak belajar dulu ni. Alhamdulillah lah, hari ni dapat benda yang bagus. Nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan, tak wajib sebarkan. Mana simpan lah? Simpan. Rasul bila dapat wahyu wajib sebarkan. Bagi tahu saya, habis tu dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, ada banyak surah dalam Quran nabi-nabi dibunuh. Macam mana nabi bukan rasul, nabi dibunuh sedangkan dia duduk diam tak sebar pun? Dah kena bunuh. Kesian dia. Saya rasa dia orang kena bunuh sebab dia orang sebab. Benda yang kurang menyenangkan pemimpin-pemimpin kafir.
mesti kena bunuh sebab mulut tu dia tak tutup. Dia terus mengatakan kebenaran. Setuju? Setuju. Jadi ke mana kita tahu Nabi ini kena duduk diam? Jadi kita kena betulkan balik faham begitu. Nabi bila terima wahyu, wajib sampaikan. Rasul bila terima wahyu, wajib sampaikan. Sebab Allah sangat murka orang yang Allah beri ilmu, dia menyembunyikan kebenaran. Allah banyak sebut dalam surah Al-Baqarah kemurkaan Allah kepada ahlul kitab. Itu ahlul kitab belum Nabi. Nabi apatah lagi. Ahlul kitab ni ulama-ulama Bani Israel. Diorang duduk diam menyembunyikan ayat, ayat Allah. Sebab ayat tu mengharamkan riba, dia tutup mulut. Kita nak bagi tahu orang, tapi kita tak masuk, kita tak masuk. Kita tak masuk kalau kita, sebab kita dapat duit banyak kerana riba yang kita kenakan kepada peminjam-peminjam ni. Tiba-tiba dia tak membacakan ayat-ayat Allah. Allah sangat murka orang yang menyembunyikan wahyu. Tiba-tiba kita kata Nabi dapat wahyu, dia tak sebar. Hati-hati. Jadi apa beza dia ustaz? Antara bezanya adalah Nabi diutuskan kepada kaum yang masih ramai orang-orang baik, Muslim. Tetapi Rasul diutuskan kepada kaum yang majoriti non-Muslim kafir. Bila Nabi diutuskan, maknanya Nabi itu dia nak repair. Sebab Muslim sekalipun di Malaysia, majoriti Muslim. Tetapi adakah Muslim yang baik? Muslim yang ada banyak masalah. Betul tak? Muslim tetap solat fardu, Muslim tetap bayar zakat, Muslim yang malah nak puasa. Ya? Jadi Nabi dia islah. Dia kena tegur, dia kena bawa dakwah, dia kena membina generasi, dia kena menyampaikan pendidikan. Ya ayuhan Nabi digunakan. Kerana Nabi di Madinah. Orang kafir ada tak? Tak ada. Di Madinah tak ada orang kafir. Tetapi orang munafik ada tak? Mulut Muslim tapi tak nak solat. Mulut Muslim tetapi tak nak zakat. Jadi Nabi dia kena berhadapan dengan orang-orang Islam yang bermasalah. Maka Nabi diutuskan. Tetapi Rasul, ya ayuhar Rasul, dia di Mekah. Majoriti Muslim atau majoriti kafir? Dan Rasul dalam Al-Quran bermakna paling kurang 100,000 orang lebih kafir. Sebab itu kepada Rasul, Allah beri kepada mereka maksum ataupun ismah. Sebab nama-nama ini ismah. Apa maksud ismah? Perlindungan daripada dibunuh. Sebab bila ada berdepan dengan orang yang majoriti kafir dengan orang yang majoriti Muslim, banyak masalah di mana? Yang majoriti Muslim ke majoriti kafir? Tak pernah lagi saya ceramah orang nak ancam bunuh lah. Sebab majoriti Muslim. Tetapi cuba saya ceramah benda yang sama di tempat yang bernama Spain, ataupun di tempat yang bernama France, ataupun di tempat seperti Amerika. Belum tentu kita tak terima ancaman bunuh. Jadi Rasul-Rasul dia dibekalkan dengan bukan ilmu kebal. Allah bekalkan kepada mereka maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pelihara daripada diperlakukan dengan apa-apa konspirasi. Tetapi Nabi, Allah tak beri mereka ismat. Kalau mereka mati dibunuh, itu adalah rezeki untuk mereka mati syahid. Sebab cabaran paling detil bukan Nabi. Sebab Nabi berdepan dengan majoriti Muslim. Pada zaman berzaman tak ada orang menyembah berhala. Tetapi Rasul dia diutuskan kepada kaum yang menyembah berhala majoriti. Nah, boleh bezakan tak dengan apa yang selama ni basic kita faham dengan apa yang baru saya sampaikan ini? Boleh kan? Jadi bolehlah tu apa Nabi dapat wahyu maka tak wajib sampaikan. Rasul dapat wahyu maka wajib menyampaikan. Hafal benda kita faham. Jadi kita faham dengan lebih baik pada niat yang itu kan. Okey, satu perkara yang berkaitan dengan surah Yusuf adalah lima Nabi tadi dalam surah Hud kita tentang dakwah kepada lebih 100,000 orang-orang kafir. Betul? Dalam surah Yusuf, apa yang anda akan lihat
adalah sesuatu yang tiada dalam surah Hud. Sebab bila anda baca surah Hud, barangkali kesan anda baca surah Hud adalah, ustaz macam mana saya nak beramal dengan surah Hud ni? Saya ni nak bercakap dengan kawan sebelah pun saya gugup. Apatah lagi nak pegang mikrofon. Bercakap di hadapan 50 orang, 60 orang, memang automatically akan gugup. Susahlah ustaz nak bercakap depan orang. Dahlah, saya bukan pencetus ummah, saya bukan da'i, saya bukan ustaz apa hari tu, pemerintah baru juga. Ustazah malam Malaysia, ustazah, bukan ustazah pilihan. Pendakwah muslimah, PM. Kan? Saya bukan selebriti, macam mana saya nak bercakap? Saya jarang keluar TV, jarang keluar radio, orang tak dengar apa saya cakap, jadi saya gugurlah ustaz nak bercakap depan orang. Surah Yusuf datang kepada kita untuk bagi tahu, dakwah bukan kamu cakap hanya kepada ramai orang. Dakwah juga adalah mengubah adik-beradik. Dakwah juga adalah mengubah majikan. Dakwah juga adalah mengubah isteri majikan. Dakwah juga adalah mengubah kawan dalam satu penjara. Nampak tak beza? Kita boleh sebut dakwah, boleh cakap dengan ramai orang. Surah Yusuf tak ada babak Yusuf bercakap dengan ramai. Surah Yusuf adalah babak dia bercakap dengan 10 orang abang-abang dia. Itu pun dakwah, tuan-tuan. Sebab apa? Kenapa surah Yusuf kena muncul dengan pendekatan berbeza daripada surah Hud? Sebab Allah tak nak kita gairah jadi ustaz, jadi ulama. Tetapi adik-beradik sendiri kita abaikan. Buat surah Yusuf, surah pasal apa? Tarbiyah anak dan dakwah adik-beradik. Berapa ramai orang gairah berdakwah kepada kaum mereka di luar sana seperti saya, tetapi ya, anak sendiri di rumah tak dapat rasa apa yang ayah ceramah di kuliah maghrib dan di kuliah subuh. Ya'qub alaihissalam adalah tokoh dalam surah Yusuf, tetapi baginda tidak disebut ceritanya berkata-kata kepada kaumnya. Tak ada cerita Nabi Ya'qub bercakap dengan kaumnya. Betul tak? Kalau compare dengan surah Hud, semua Nabi bercakap kepada kaumnya. Kerana memang ada orang, dia Allah beri kepada dia ilmu, Allah beri kepada dia kemampuan bercakap, maka Allah telah bertanggungjawabkan kepada dia mikrofon. Dia kena bercakap kepada seramai mungkin orang. Dia ada kekuatan yang tak ada pada segelintir orang. So dia guna kelebihan itu, silakan. Kalau dia tak guna kelebihan itu, dia menyembunyikan ilmu Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Aku beri kamu bakat, aku beri kamu ruang, aku beri kamu media, aku beri kamu kelebihan. Dan kamu tak guna kelebihan itu untuk menyebarkan ilmu Allah, aku akan bertanggungjawabkan. Tetapi ada orang dia tak mampu pergi ke situ. Dia hanya boleh mendengar. Dan macam mana nak sebar? So sebar pada orang, walaupun seorang. Walaupun orang. Kerana surah Yusuf, dia lebih banyak fokus kepada dakwah fardiyah. Bukan dakwah jumhuriyah. Dakwah besar-besar begitu. Jadi subhanallah, nampak tak keseimbangan yang Allah tonjolkan pada surah Yusuf selepas surah Hud? Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah susun surah Yusuf sebelum surah Ar-Ra'd. Ini pun menarik, juga jarang dikongsikan dalam kuliah maghrib dan kuliah subuh. Jadi ilmu ini ya bagus untuk ibu-ibu semua kuliah duha. Duha kita sebut benda ini. Maghrib subuh jarang sebut, jadi kita sebut waktu duha. Kenapa Allah Ta'ala lepas dia meletakkan surah pasal Nabi Yusuf, dan anda tahu apa yang Allah cerita tentang Nabi Yusuf dalam surah Yusuf? Allah cerita tentang apa yang akan diperolehi oleh orang-orang yang sabar. Saya nak tanya ayah ibu lah, ibu-ibu semua, setakat tu baca surah Yusuf ni. Surah Yusuf ni, dia cerita pasal Nabi Yusuf, berakhir kat mana cerita Yusuf? Adakah cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf berakhir dengan baginda telah mati syahid dalam telaga? Tak ada bantuan datang. Adakah cerita Nabi Yusuf berakhir dengan baginda
meninggal dunia dalam penjara? Adakah Nabi Yusuf punya cerita dalam Al-Quran berakhir dengan baginda telah berjaya difitnah oleh Zulaikha? Dan itulah yang telah dipercayai oleh wanita-wanita Mesir. Tak. Cerita Nabi Yusuf berakhir dengan Zulaikha mengaku Yusuf bertakwa, yang goda adalah dia. Satu Mesir mendengar pengakuan Zulaikha, dan benarlah Yusuf di hadapan raja dan di hadapan seluruh rakyat Mesir. Surah Yusuf berakhir dengan semua yang umbat dia dalam telaga minta maaf. Dia mengaku mereka bersedia untuk diperlakukan apa sahaja oleh Yusuf. Jadi kita nampak tak? Cerita Yusuf ini bukan cerita kalah. Dia adalah cerita menang lepas kalah. Syarat untuk menang, maka Yusuf tunjukkan kepada anda macam mana Allah muliakan kita selepas kita dihina. Macam mana Allah beri cahaya selepas kita duduk dalam gelap. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kehormatan selepas kita mengalami episod yang sangat penuh kehinaan. Jadi surah Yusuf, Allah Ta'ala beritahu peraturan. Peraturan untuk menang. Tuan-tuan pasti pernah dikhianati. Tuan-tuan pasti pernah dipukul. Tuan-tuan pasti pernah difitnah. Tuan-tuan pasti pernah berlaku kepada anda kehilangan orang tersayang, terpisah untuk tempoh yang lama. Tetapi apa berlaku pada anda, macam mana cara anda respon bila anda ditimpa musibah? So ada peraturan dalam surah ni Allah Ta'ala beritahu, yang mana kalau kamu ditimpa ujian, kamu follow peraturan ni, semasa kamu ditimpa ujian, Allah akan terbalikkan keadaan. Sekarang memang kita sedih dengan apa yang berlaku. Sekarang memang kita berduka dengan apa yang dah berlaku. Tetapi sepanjang kita berduka, sepanjang kita bersedih, kita follow peraturan itu. Antara peraturan itu adalah fasa burun jamin. Apa makna fasa burun jamin? Ini dia punya punchline surah. Ini kunci surah ni. Apa maksud fasa burun jamin? Fasa burun jamin adalah sabar yang indah. Apa maksud sabar yang indah? Kerana ada banyak sabar yang tak indah. Apa maksud sabar yang indah? Sabar yang dapat pahala berbanding sabar yang tidak mendapat pahala. Bagaimana itu Ustaz? Sabar yang dapat pahala adalah sabar Nabi Yaqub. Macam mana itu? Akan ikutlah program pembelajaran ni. Sabar Nabi Yaqub adalah sabar di mana baginda tidak mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah semasa baginda ditimpa musibah. Kebanyakan kita, bukan tuan-tuan insya-Allah, bila berlaku musibah, kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, berlaku kemalangan, dalam mulut tak sebut, dalam hati sebut, kenapa saya? Kenapa tak orang lain? Kenapa sekarang? Kenapa tak masa lain? Ada unsur protes, unsur tidak reda. Itu bukan sabar yang indah. Surah ni bagi tahu, kalau nak Allah menangkan anda, kalau nak Allah muliakan anda, kalau nak Allah satukan batin anda dengan orang tersayang, sebagaimana Yaqub akhirnya dapat memeluk Yusuf alaihi salam, peraturan tu kena follow. Dua darat dua empat, betul? Dua darat tiga tak dapat empat. Hanya dua darat dua dapat empat. Jadi kita tahu dalam surah ni apa dua darat dua ni. Dekat mana yang nak boleh dapat empat tu? Peraturan. Jadi follow peraturan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menterbalikkan keadaan dan memberi anda kemenangan, kekuasaan, kemuliaan dan tidak lagi hina. Tiba-tiba lepas surah Yusuf datang surah yang tak dicerita lagi pasal nabi-nabi. Dia cerita pasal hujan. Oh,
hujan turun. Tetapi apa yang berlaku sebelum hujan turun? Ar-ra'du maksudnya kilat ke bumi? Dulu sekali, astagfirullah. Kalau kilat dengan buruk, mana muncul dulu, mana muncul kemudian? Kilat dulu, baru buruk. Mana ada buruk dulu, baru kilat? Itu peraturan. Kilat dulu, dipanggil barku. Urap-urap, Nabi naik urap sepantas kilat. Apa benda ni, orang sakit? Betul tak? Tetapi ada orang kena buruk. Orang kena kilat. Disampar petir ada? Disampar burung? Mana ada? Sebab burung bukan apa yang anda nampak. Burung apa yang anda dengar. Tengok sahaja kilat, menakutkan. Dengar sahaja burung, menakutkan. Tetapi peraturan apa? Peraturan Allah apa? Peraturan Allah dengan burung yang menakutkan, dengan kilat yang menakutkan, itu sebenarnya berita gembira. Hujan dalam perjalanan, rezeki dalam perjalanan. Just sabar, pasal berhujami, tunggu. Sangka baik, Allah pasti pilih saya untuk terima kebaikan yang banyak. Cuma sekarang saya tak nampak lagi kebaikan tu. Tapi kebaikan tu pasti akan datang. Saya percaya. Nah, boleh faham? Seolah-olah Allah Ta'ala tak nak kita duduk lama dalam cerita sejarah, tapi didn't get the point, tak faham. Kalau tak faham sangat surah Yusuf ni pasal apa, kita keluar daripada kelas sejarah ini, kita pergi masuk, ya, ke kita keluar daripada surau ni, kita tunggu hujan dah turun, kita tengok alam yang ada. Quran ni tak pernah membosankan. Kalau anda boring cerita sejarah banyak sangat, Allah stop cerita sejarah. Allah bawa anda keluar daripada kelas sejarah, tengok alam yang ada di sekeliling. Barulah pelajar tak bosan. Betul tak? Kalau sejarah surah Hud sejarah, surah Yusuf sejarah, tiba-tiba surah selepasnya pun sejarah. Tak semua orang suka sejarah. Macam budak-budak kat sekolah pun. Tetapi kalau cikgu ajak main kat padang, seronoknya budak-budak. Tiba-tiba budak-budak tu nak main futsal kat padang, cikgu akan kata, sebab apa? Sebab apa kamu nak lari belakang daripada padang ni? Takut cikgu, takut buruh nak, oh, hujan nak turun. Takut kena sampah letih. They learn something that they didn't learn in the class. Benda sama, cikgu sampaikan susah sangat nak faham. Okey, tak apa, kamu tengok guru. Peraturan Allah tak boleh diubah. Tuan-tuan pernah tak halang hujan turun lepas bunyi guru? Saya akan menghalang hujan ini daripada turun. Oh, kalau mampu itu dah jalan tu. Dajjal Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia untuk memuji orang-orang beriman. Dia boleh mendatangkan hujan. Dan dia boleh menghidupkan tanah yang mati. Hati-hati dengan Dajjal. Allah memang beri kepada dia kelebihan. Tetapi dengan kelebihan itu dia bertambah kufur. Dan dengan kelebihan itu dia memuji orang-orang beriman. Orang beriman akan nampak kafarah kufur. Antara dua berkening Dajjal. Tetapi orang yang tak beriman, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, mereka tak nampak. Jadi ini pelik. Bukankah benda yang tertulis di antara dua bulu kening semua orang boleh nampak? Tetapi Nabi tiba-tiba kata orang beriman nampak, orang tak beriman tak nampak. Ini menunjukkan dia tidak tertulis secara fizikal. Orang beriman boleh faham ini agenda kufur. Menyeru menyembah selain Allah, kami tolak ke tepi. Makhluk. Tapi orang nan beriman, ia akan tumbang dengan ujian yang diberikan menerusi Dajjal. Jadi boleh faham tak? Saya doa banyak-banyak ibu-ibu boleh faham. Walaupun ilmu ini jarang disentuh di banyak surau dan masjid, tapi itulah tugas saya selaku pelajar dalam ilmu hubungan antara surau di dalam Al-Quran. Stop sekat itu, kita pergi kepada poin yang ketiga. Nota anda ini ada ke yang saya present ni? Tak ada kan? Sebab nota ini pun saya baru beri. Tapi harapnya ibu-ibu, makcik-makcik semua dapat catat lah. Tapi
slide ini saya beri pada Husnya, jadi mungkin Husnya boleh forward kepada WhatsApp group ibu-ibu semua. Baik. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam surah Yusuf, ada beberapa lagi mukadimah yang kita kena faham. Kenapa turun tahun yang ke-12? Kalau tuan-tuan, kalau ibu-ibu ada kompas saya ni, saya tunjuk kat belakang tu sirah Nabi kan. Kau tengok tahun ke-12. Apa yang berlaku kan? Tahun ke-12 ini kan. Okay. Pertama yang berlaku adalah Nabi sudah kehilangan orang-orang tersayang. Siapa orang tersayang yang Nabi kehilangan mereka menghampiri tahun yang ke-10? Jadi Quran akan bawa turun surah yang sesuai dengan situasi Nabi. Kerana surah Yusuf cerita tentang kehilangan orang tersayang. Betul tak? Quran ni tuan-tuan, dia akan turun pada Nabi pada waktu yang mana memang Nabi akan merasakan Quran itu benar-benar merawat emosi Nabi. Nabi dan para sahabat akan rasa mujur benarlah Quran turun. Hampir-hampir kami hilang pedoman kalau Quran tak turun. Allah takkan turunkan Quran ataupun surah-surah tertentu semasa kaum muslimin goyang kaki, rehat-rehat, sembang-sembang. Quran akan turun bila ada masalah dekat Mekah atau Madinah. Berlaku masalah, Quran turun. Berlaku masalah, Quran turun. Berlaku masalah, Quran turun. Sebab itu Quran mengambil masa 23 tahun. Kerana tunggu masalah berlaku, baru Quran turun. Tunggu masalah berlaku, Quran turun. Nabi kehilangan orang tersayang namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Baru Allah turunkan surah tentang kehilangan orang tersayang Yusuf alaihissalam. Jadi kena berlaku certain problems menyebabkan Al-Quran diturunkan. Sebab tu 23 tahun. Sebab tunggu ada masalah, cabaran kepada Nabi, baru Allah turunkan surah. Contoh lain, Nabi menghadapi suasana di mana para sahabat kena torture, kena pukul, kena sepak, kena terajak. Jadi antara surah yang turun adalah surah Al-Buruj. Kerana dalam surah Al-Buruj ada cerita orang kena bakar hidup-hidup. Yang mana lebih ekstrim, lebih ganas daripada situasi para sahabat kena pukul, kena seksa. Kerana cerita diturunkan lebih 18 SG daripada cerita mereka kena seksa. Kerana cerita itu cerita pasal orang yang diumpan ke dalam parit Uhdud dan dibakar hidup-hidup. An-naridatul waqub wa hum 'alaiha qu'ud. Jadi cerita-cerita ni dia muncul untuk beritahu Nabi, dulu ada orang lebih teruk daripada kamu. Jadi berubah tak cara Nabi memandang musibah? Macam tuan-tuan lah, bila ditimpa sakit, saya ditimpa sakit, kadang-kadang kita lemah semangat bila kita tak pernah bersembang dengan orang yang pernah ditimpa sakit yang sama. Sedangkan bila kita bersembang dan sekarang dia barangkali sudah pulih, recover ataupun semakin improve kesihatannya, dan kita bersembang dengan dia kerana kita baru ditimpa sakit yang sama, saya rasa cara kita melihat sakit itu berubah berbanding kita tak sembang dengan orang langsung. Jadi macam itulah Nabi, bila Nabi lemah semangat, tiba-tiba datang cerita Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Mana Nabi tak terasa hati? Allah, aku baru 12 tahun berdakwah, orang tolak. Dulu rupanya terima kasih Allah kau beritahu, kalau kau tak beritahu aku tak tahu. 950 tahun, ya Allah, bani aku baru 12 tahun, tak sampai 2.5% daripada usia dakwah Nabi Nuh. Ulama kata usia dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak sampai 2.5% usia dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi Nabi punya kelebihan berbanding nabi-nabi yang ada. Itu rahmat Allah kepada sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ya. Jadi, tuan-tuan sekalian, poin saya, Allah turunkan surah sesuai dengan keadaan yang berlaku. Saya bagi perumpamaan untuk menunjukkan hebatnya Quran. Bila kita mengajar, kita punya plan asal adalah
Hari ini siri pertama kita boleh cover sampai kepada ayat 6. Ini plan asal saya. Tiba-tiba ni dapati pukul 12 kejap lagi Ustaz Syahari tak masuk pun melainkan 3 ayat pertama ni. Kelas tu gagal tamat sampai ayat 6. Maka saya didapati bersalah kerana gagal menyampaikan mengikut silibus yang telah ditetapkan. Menurut Kayuku University, saya telah diletakkan markah gagal kerana tidak ikut silibus. Tapi kalau tanya pelajar, barangkali, bukan tentuan lagi, ini contoh, barangkali pelajar tak komen dia tidak ikut silibus. Yang komen tu universiti. Sebab universiti tak ada dalam kelas tu. Pihak penilai daripada universiti, dia tak ada dalam kelas tu. Tapi pelajar yang bagi markah pada pensyarah, dia kata, terima kasih Ustaz, hujung Ustaz tak bawa kami sampai 6 ayat. Sebab kalau Ustaz bawa sampai 6 ayat, barangkali kami tak faham apa-apa pun. Sebab Ustaz akan bercakap dengan sangat laju. Saya tak ulang dia punya punchline. Lalu hanya kerana mengikut silibus, kerana nak follow silibus, Ustaz cakap dengan sangat laju sampai kami tak faham apa-apa. Maka sebagai seorang guru, saya kena faham di hadapan saya ni bukan pelajar di universiti yang umurnya 20-24 tahun, yang sangat mudah mencatat nota, yang mana pun mereka boleh rakamkan dengan mudahnya apa yang pensyarah kata. Mereka dibentangkan dengan segala teknologi untuk memudahkan faham. Sekurang-kurangnya saya kena faham, orang di hadapan saya ni tak boleh duduk dengan selesa berbanding pelajar-pelajar di universiti. Jadi takkanlah saya akan menambah ketidakselesaan anda dengan cakap laju. Jadi maafkan saya, wahai universiti, sekiranya saya hanya sampai ayat 3. Kerana itu yang terbaik sesuai dengan keadaan pelajar pada waktu. Ini dipanggil hikmah. Ini dipanggil hikmah. Jadi Nabi seperti pelajar, Allah Azza wa Jalla seperti guru. Dia faham situasi, lalu dia hanya menyampaikan ayat-ayat yang bersesuaian dengan keadaan Nabi. Bahkan anda pun tahu dalam Quran ada 114 surah, tetapi kekadang satu surah itu pun Allah tidak turunkan kesemuanya. Nabi duduk dalam gua seorang diri dalam kegelapan, bertafakur tentang masa depan umat yang menyembah berhala. Allah tak turunkan semua ayat-ayat dalam surah Al-Alaq. No. Allah turun 5 ayat pertama. Sebab bila kita tahu dia lapar, kita beri apa yang dia perlu. Apa jadi bila iftar makan terlalu banyak? Dia akan bawa masalah pada tarawih. Maka sebaik-baik buka puasa adalah buka berdasarkan keperluan. Matlamat buka puasa adalah hilang lapar, hilang dahaga. Tetapi bukan lagi matlamat berbuka puasa untuk sampai jadi kenyang sekenyang-kenyangnya. Kerana objektif dia menghilangkan lapar. Capai objektif selesai. Maka 5 ayat pertama selesai. Nanti akan ada masalah lain yang bahkan sakit bagi surah dulu. So ini satu ilmu juga yang disebut sebagai asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Jadi turunnya Al-Quran kerana ada certain issues yang menyebabkan Nabi memerlukan pedoman. Tetapi menariknya tuan-tuan, sepatutnya hari ini sampai ayat 6. Saya sampai ayat 3. Jadi saya miss 3 ayat lagi, betul? Kelas kedua nanti, katakan saya sambung ayat 4, 5 dan 6. Dan saya sambung lagi 7, 8, 9. Tetapi menurut silibus, kelas yang kedua seharusnya telah sampai ayat 15. Tetapi kerana saya cover kelas yang sebulan lepas, maka sampai ayat 10. Di hujung 10 kelas kita, katakan contoh 10 kelas kita, kelas kena tamat, universiti nak menentukan nasib pensyarah berkenaan. Lalu didapati sedara menyampaikan 70% daripada silibus, lagi 30% sedara tidak sampaikan. Lalu anda telah dipecat dan dibuang daripada universiti kerana gagal menyampaikan ikut silibus. Poin dia adalah bagaimana saya nak meraihkan pelajar-pelajar, saya hanya mampu sampaikan 70%. Lagi 30% saya tak mampu nak sampaikan sebab masa tak cukup.
Walillahi mathalul a'la. Hebatnya Allah. Dia tahu masalah kita, diturunkan ayat-ayat kepada Nabi, satu masalah, satu surah, satu masalah, satu ayat. Tetapi di akhirnya Allah menyempurnakan 100% Quran dan bukan 70% Quran. Maksudnya, orang ni seperti pencerah. Bila dia terlalu meraihkan pelajar, masalah apa, lalu turun ayat berkenaan. Masalah apa, turun ayat berkenaan. Biasanya pencerah begini, dia meraihkan pelajar punya masalah. Dia punya kelemahan dia adalah nanti dia akan terlepas pandang beberapa topik-topik lain. Sebab dia terlalu mengambil berat tentang faham tak faham pelajar-pelajar semua. So, masa lama kat situ. Masalah berlaku, satu ayat turun. Apa yang boleh berlaku adalah guru berkenaan, pensyarah berkenaan akan terlepas beberapa topik lain yang universiti kata patutnya kamu cover juga. 30% kamu tak cover, maknanya kamu terlepas pandang. Betul? Dalam tempoh 23 tahun, tak ada satu ayat pun tak diturunkan, melainkan semuanya telah sempurna diturunkan. Tak ada pun satu ayat yang Allah terlepas pandang. Macam saya kata tadi, pensyarah, bila tengok pelajar, dia petik-petik mana ayat yang berkenaan. Dia akan petik-petik mana topik yang sesuai. Anda pun tahu bila kita petik-petik-petik-petik, for sure ada benda terlepas pandang. Betul tak? Bila kita main petik-petik, apa benda yang saya patut sampaikan kepada pelajar hari ini? Apa benda yang selayaknya saya sampaikan kepada pelajar ini? Jangan bentang benda berat-berat, bentang yang sesuai dengan pelajar-pelajar. Jadi dalam silibus ada benda berat, ada benda ringan. Jadi saya petik-petik benda yang ringan-ringan untuk pelajar. Tapi benda berat-berat yang 30% yang berat-berat. Saya telah terlepas pandang, betul? Quran tak begitu. Quran tak begitu. Allah petik-petik mana yang sesuai untuk situasi Nabi. At the end of the day, di akhirnya Quran sempurna. Quran jadi sempurna, 6,000 ayat lebih, 114 surah. Ini menunjukkan tuan-tuan, Allah memang dah tahu apa masalah Nabi akan hadapi. Quran telah lama ada sebelum Nabi menjadi Rasul. Allah dah tahu apa akan berlaku dalam tempoh 23 tahun. Quran dah ada sebelum 23 tahun berlaku. Silibus dah lengkap sebelum semua masalah-masalah ini terjadi. Ini menunjukkan Allah tahu apa akan berlaku. Maka Allah yang sama, bila cerita tentang kiamat, ia pasti berlaku. Allah yang sama, bila cerita tentang akhirat, ia pasti berlaku. Sebab dia dah tahu. Dia dah tahu 23 tahun apa akan jadi. Dia dah susun lama dah Quran sebelum 23 tahun terjadi. Sebab tu setiap masalah Nabi dah ada dah. Dah ada dah semua di atas itu. Last sekali bila petik-petik, dia sebenarnya bukan petik-petik. Dia memang telah turun mengikut apa dalam pengetahuan Allah akan terjadi. 114 surah berkenaan adalah respon kepada 23 tahun Nabi yang Nabi hadapi SAW. Jadi akhirnya kita belajar satu perkara. Allah memang tahu apa akan berlaku pada Nabi, maka Allah yang sama akan tahu apa akan berlaku pada anda. Maka bila Allah cerita tentang apa akan berlaku, ia pasti terjadi. Sebab sebelum Nabi kehilangan anak lelaki, Allah tahu tak Nabi akan hilang anak lelaki? Allah tahu sejak azali Nabi akan kehilangan seorang anak lelaki namanya Abdullah. Tuan-tuan, suratul Kautsar turun pada Nabi selepas Nabi kehilangan anak lelaki. Tetapi suratul Kautsar bukan ditulis oleh Allah, bukan difirmankan oleh Allah selepas Nabi kehilangan anak lelaki. No. Bila suratul Kautsar dah ada? Dia lah mahfuz. Dah lama dah ada. Sebelum Nabi ada, sebelum Nabi menjadi Rasul. Sebab Allah dah tahu apa akan berlaku kepada Nabi, suratul Kautsar dah lama dia ready. Bila berlaku, sarap turun. Ini menunjukkan Allah tahu apa akan berlaku. Jadi the point is, bila Allah cerita pasal benda akan berlaku ni, ia pasti akan berlaku. Seperti akhirat dan seumpama lagi. Sebab itu penting. Nabi Yusuf, dia nampak sesuatu berlaku dalam mimpi. Betul? Ini adalah permulaan yang penting dalam surah Yusuf. Anda tak lalu bapak ni, anda takkan faham apa tujuan surah ni. Iaitulah ayat 4, cerita pasal dia nampak sesuatu dalam mimpi. Betul? Itu mimpi mainan tidur atau mimpi wahyu? Itu wahyu. Maknanya datang daripada yang tahu masa depan. Allah tahu ini akan terjadi.
Dan adakah apa yang dialami oleh Yusuf dalam mimpi itu berlaku akhirnya? Berlaku. 11 bintang sujud. Kerana dalam pengetahuan Allah, Allah dah lama tahu, makhluk tak tahu, 11 adik beradik ini akan sujud di Mesir 40 tahun selepas mimpi berkenaan. Jadi surah Yusuf ni, dia bukan hanya cerita pasal mimpi, tuan-tuan. Please, kita kena get the point. Ia adalah cerita tentang apa Allah kata pasti akan berlaku. Sebab itu, bila guru datang, bila kilat datang, apa pasti berlaku? Hujan. Tak ada orang boleh halang. Ini menunjukkan apa yang Allah kata akan berlaku, pasti akan berlaku. Itu janji Allah. Kalau kamu 11 bintang sujud, dia pasti akan berlaku. Jangan risau walaupun diubah dalam telaga. Jangan risau walaupun kamu dipenjarakan. Ia pasti akan berlaku, iaitulah kamu akan jadi penguasa yang 11 orang akan sujud. Subhanallah. Ni yang ramai orang tak nampak. Orang nampak mimpi je. Orang nampak cerita mimpi je. Jadi saya tak mimpi apa-apa. Jadi macam mana saya nak letak diri saya dalam suasana Nabi Yusuf? No. The point is, yakin ke tak yakin pada janji Allah tentang akhirat. Ya? Yeah? Okay. Jadi, itu antara mukadimah-mukadimah yang penting. Nah, sekarang marilah kita menyelamatkan program ini dengan kita berjaya sampai dengan ayat yang pertama. Tidak ada soalan tak sekejap? Itu mukadimah lah. Satu jam ya. Mukadimah satu jam. Kita tak boleh buat orang. Soalan yang baik. Adakah mimpi itu berlaku semasa Nabi Yusuf telah dilantik jadi Nabi? Atau dia belum jadi Nabi? Itu soalannya. Kenapa dia belum jadi Nabi? Antara dia dah kepada anda apa terindah dalam bulatan itu adalah jangkaan umur dia mengalami mimpi umur 7 tahun. Tak ada orang jadi Nabi umur 7 tahun tak akhir balik kan? Jadi mimpi itu adalah ilham wahyu, tetapi wahyu yang bukan bermakna kenabian. Maryam pernah terima wahyu, ibu Maryam pernah terima wahyu, tetapi itu tidak menunjukkan wanita-wanita ini jadi Nabi. Tahukah anda, lepas pun dapat wahyu. Bacalah surah An-Nahl. Allah kata kami berikan wahyu, tetapi ada ke menandakan lepas itu Nabi? Jadi wahyu ini ilham, sesuatu yang menyebabkan anda nampak yang anda nampak sesuatu yang orang lain tak nampak. Anda meyakini sesuatu yang orang lain tak yakini. Okey. Jadi ada lagi soalan? Nampaknya semua dah tak sabar untuk masuk ayat 4. So, 3 ayat pertama ni kita tak payah masuk. Tak boleh. Allah bawa cerita ada tujuan. Orang tak lalu 3 ayat pertama. Orang ni dah suka tanya soalan tentang kahwin tak kahwin Yusuf dengan Zulaikha. Sebab dia tak lalu 3 ayat pertama. Soalan lain juga adalah siapa nama adik-beradik Yusuf ni? Kan? Kalau boleh nak tahu kan? Kan? Siapa nama dia? Itu penting lalu 3 ayat pertama. Tuan-tuan, kalau gambar orang handsome bila? Anak kita lah, gambar anak kita cantik, comel. Anda nak abadikan di dinding. Anda pun abadikan di dinding dengan tampal gam selepit ke dinding. Dia akan kekal lama. Gam selepit, stabler ke dinding. Kalaupun anda berjaya letak lama di situ, tapi gambar tu akan pudar kerana tak ada bingkai, tak ada cermin. Jadi anak anda barangkali berharga untuk anda sahaja, tapi lepas anda mati, meninggal dunia, gambar tu tak bertahan lama. Generasi ketujuh dah tak nampak dah gambar seseorang yang bagi anda berharga, tapi bagi generasi ketujuh, siapa dia ni? Dah jadi hitam putih dah gambar. Dah kabur dah, dan barangkali sudah rosak gambar itu. Lalu mereka tidak mengenal orang terpenting dalam hidup anda, tapi tidak jadi orang terpenting pada generasi seterusnya kerana anda gagal menyebabkan
gambar yang cantik itu abadi, kekal. Jadi bingkai itu penting. Betul tak? Dengan bingkai dan cermin itu gambar itu jadi cantik sampai generasi ketujuh. Tiga yang pertama adalah bingkai. Lepas tiga yang pertama barulah gambar itu cantik. Tak masuk bingkai, kita takkan dapat pengajaran yang kekal, ya, yang Allah, yang Allah Taala nak sebut, ya, dalam surah ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama kalau mampu, ya. Kita baca tiga ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Sallallahu alaihi wasallam. Alif lam ra. Itulah ayat-ayat Al-Kitab Al-Quran yang menyatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di dalam bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk merenung dan berfikir. Kami akan terus menerus menyampaikan ke atasmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kisah yang menjadi sebahagian daripada wahyu kami kepadamu. Padahal sebenarnya engkau sebelum wahyu ini datang tergolong daripada orang-orang yang tidak menyedari. Ada dua keyword penting. Saya ada banyak nak urai, tetapi kerana masa, kita batas pada dua perkataan sahaja. Ulangkan perkataan mubi. Betul penting Quran ke? Apalah kalau Quran ada ke tidak? Kalau tak ada Quran sendiri, buat catatan lah. Akan datanglah kalau kita berkelas lagi. Mustia cuba istiakan untuk foto stand dan suara musuh supaya boleh contek. Apalagi kita contek Al-Quran. Jadi sayang pula anak-anak kita tak selesa nak baca ni. Mama contek Al-Quran dia berada. Tapi bagus juga contek, dia menyebabkan dia tak jelak dah. Jadi terpulanglah pada anda. Perkataan kedua adalah Ghafidi. Boleh. Sebelum kita masuk cerita Nabi Yusuf ni, sebelum kita masuk gambar, kita tengok bingkai dulu. Okey, mungkin kat sini apa ini? Itulah Al-Quran yang menerangkan. Terjemahan kata menerangkan kebenaran. Tetapi Allah tak kata menerangkan kebenaran. Allah kata menerangkan. Menjelaskan benda yang samar. Menegaskan benda yang keliru. Menerangkan benda yang barangkali anda tidak nampak. So, menerangkan apa? Ini bahasa Arab, tuan-tuan. Menerangkan tetapi tidak diterangkan apa, maka surah ini anda kena baca sampai ke hujung, maka tahulah anda apa yang sedang diterangkan. Terang lawan di gelap. Gelap ini ghafilin. Anda dalam kegelapan. Anda bila duduk dalam kegelapan, anda meraba-raba cari cahaya. Anda ghafil, anda tak sedar siapa di hadapan anda. Betul tak? Ghafil maknanya anda tidak menyedari apa bahaya menanti anda di hadapan. Apa yang apa anda tak nampak jalan keluar sebab anda duduk di dalam telaga. Anda dihumban dalam telaga. Anda duduk dalam penjara yang gelap. Anda tak nampak apa-apa, betul? Tetapi lawan kepada ghafilin adalah mubin. Kami akan terangkan walaupun anda duduk dalam gelap. Okay. Kami akan terangkan walaupun anda duduk dalam kegelapan. Soalannya menerangkan apa? Ini penting sangat supaya anda faham surah ini turun untuk apa kepada Nabi? Untuk menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu bersabar
ujian tahun yang ke-12. Surah ini akan menerangkan apa yang kamu tak nampak sebagai ghafil. Apa dia? Ujian akan turun. Apa maksud ujian? Kemenangan. Rezeki kemenangan. Benda mati jadi hidup dengan ujian. Lepas radu, maka mapar datang. Apa tujuan hujan? Menghidupkan tanah yang mati. Seluruh air hujan bila terkena tanah, dia akan menghasilkan kehidupan. Jadi the point is, insya Allah, surah ini nak beritahu Nabi, mungkin nak menerangkan kepada Nabi bahwasanya makin kuat ujian menimpa kamu sebagaimana Yusuf, itu tanda kemenangan semakin dekat. Sebab itu selepas naik 12, Allah beri jalan keluar. Nabi tak pernah nampak jalan keluar ini. Yang Nabi nampak, aku barangkali mati syahid di Mekah, Yusuf barangkali mati syahid dalam telaga, Yusuf barangkali mati syahid dalam penjara. Tetapi surah Yusuf tidak ending sampai ke situ. Surah Yusuf mubin sampai 111 ayat, iaitu dah baca sampai habis. Kamu akan tahu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, surah ini mendidik rukun iman yang kena qada dan qadar. Kamu kena percaya di penghujung jalan yang gelap ini ada cahaya yang tu kamu tak nampak. Jadi selepas tahun 12, Allah beri jalan keluar. Nabi berhijrah. Dan bila Nabi berhijrah, Nabi melihat sesuatu yang Nabi tak sangka. Nabi tak sangka, tuan-tuan. Apa dia? Ada sekumpulan manusia menyambut Nabi gilang gemilang. Mereka tak pernah nampak Nabi, tetapi mereka sangat menghargai Nabi. Yusuf pun sama. Dia diperjalankan ke Mesir. Dia tak tahu apa menunggu dia di Mesir. Tiba-tiba ada sekumpulan manusia sangat menghargai kedatangannya. Beliau adalah Menteri Kewangan Mesir dan isterinya. Sama tak sekali dengan Nabi? Rupa-rupanya Nabi sedang membaca takdir dia. Nabi sedang membaca apa bakal menanti kepada dia. Mana tak Nabi gembira? Seolah-olah bukan Yusuf saja bermimpi, Nabi juga sedang bermimpi. Dengan surah ni Nabi diberikan mimpi. Apa menanti Nabi? Iaitulah berita gembira di mana Nabi akan dihargai dengan penuh penghargaan oleh Menteri Kewangan Mesir Al-Aziz. Tetapi dalam konteks sirah, yang menghargai Nabi adalah Ansar, Aus dan Khazraj. Dan bila berada di tempat yang selesa, alhamdulillah tidak lagi menderita akibat gangguan saudara-saudaranya 10 orang. Dia sudah berada di Mesir. Selesa tak hidup di sana, alhamdulillah. Tapi walaupun selesa hidup, ada orang yang khianat pada Nabi. Siapa dia? Isteri Menteri. Duduk di Madinah, ada juga yang nak khianat Nabi. Siapa? Munafik. Kan sama skripnya kan? Subhanallah. Dalam Quran ada tiga Nabi bermimpi. Ada tiga je cerita mimpi dalam Quran. Yusuf, Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusuf dalam surah Yusuf, Ibrahim dalam surah As-Saffat, Nabi dalam surah Al-Fatih. Dan kalau anda kaji, ada persamaan antara ketiga-tiga mimpi ini. Yusuf melihat dalam mimpi itu kesudahan yang baik. Betul tak? Tetapi Yusuf tak nampak dalam mimpi itu proses menuju kepada kesudahan yang baik. Betul tak? Dia nampak kesudahan yang baik, yang dia tak nampak, dia akan dihumban dalam neraka. Yang dia tak nampak, dia akan hadapi banyak masalah sehingga dia dipenjarakan. Tetapi yang dia nampak adalah kesudahan yang baik, insyaAllah. The end, the end adalah baik. Mimpi yang kedua satu tadi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula dalam mimpi itu, dia tak dinampakkan berita gembira. Yang dia dinampakkan adalah proses yang tak baik. Mimpi mesti ada proses. Sorry, berita gembira mesti ada proses. Destinasi mesti ada jalan. Destinasi gembira kan?
Tetapi destinasi itu ada jalan menuju destinasi itu. Yusuf nampak destinasi, Yusuf tak nampak jalan. Dia tak nampak jalan. Sebenarnya jalan tu sebenarnya susah tu, sakit jalan tu. Inna ma'al usri yusra. Surah, Nabi Ibrahim, dia nampak ni berita gembira ke dia nampak jalan? Dia nampak jalan tu. Dia kena sembelih anak dia. Alamak sakit menjadi sakit. Yang dia tak nampak adalah Allah tak bagi nampak dalam mimpi tu. Di mana Ismail akan ditukar dengan Ibrahim. Dan Ismail akan melahirkan keturunan yang mulia Rasulullah di dalam Makkah. Dan yang tak dinampakkan dalam mimpi itu juga adalah Ishak sebagai berita gembira akibat pengorbanan Nabi Ibrahim. Surah Al-Fatah, mimpi yang ketiga. Nabi nampaknya mana? Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya latadkhulanna al-masjid. Nabi nampak apa? Berita gembira ke jalan yang duka? Berita gembira. Sebab tu Nabi kata, aku nampak, aku menunaikan umrah. Jom, kita pergi tahun yang ke-6. Kalau tengok kompas ni, ya, dalam peta sirah ni, tahun yang keberapa Nabi ya pergi ke Makkah, iaitulah tahun yang ke atas tu, tahun yang ke 2, 3, 4, 5, 6, tahun yang 6 Hijrah. Nabi memang tak tanya kat situ sebab yang saya tanya kat situ benda lain. Saya tak sebutnya lagi. Nabi pergi sebab gembira ni. Benda tu gembira tak? Dan para sahabat gembira tak? Nak pergi ke Makkah tahun yang ke-6 Hijrah. Yang paling gembira Umar lah. Excited nak pergi Umrah sebab Nabi nampak ini pasti benar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jom. Tiba-tiba yang Nabi tak nampak dalam mimpi tu adalah jalannya akan dihalang. Yang Nabi tak nampak sebelum berita gembira itu adalah Hudaibiyah yang menyebabkan Umar marah. Ya? Inilah hukum dalam kehidupan. Tuan-tuan nak berita gembira, jalannya susah. Tetapi memang peraturan Allah, lepas bunyi yang menggerunkan, kilat yang menakutkan, hujan pasti turun. Just fasabrun jamil. Alhamdulillah. Jadi inilah tujuan surah Yusuf turun, nak memberitahu kepada anda jalan untuk dapat berita gembira. Mubi menerangkan kepada anda bagaimana untuk jadi mulia dan jadi orang yang mendapat kelebihan di sisi Allah, iaitulah dengan jadi satu persatu surah ini akan memberitahu anda ya cara-cara, syarat-syarat untuk Allah berikan kemuliaan kepada kita. Takwa, ada perkataan yang banyak disebutkan dalam surah ini. Muhsinun, mukhlasin. Ini antara yang Allah sebut. Ni saya kata tadi, Allah dia sebut, dia tak sama dengan sejarawan. Sejarawan tak sebut mukhlasin, sejarawan tak sebut muttaqin, sejarawan tak sebut tentang fasabrun jamil. Yang sejarawan fokus adalah siapa nama 10 orang tu, di mana berlaku kejadian ini, siapa nama yang goda Yusuf, siapa nama Raja Mesir itu, apa yang dia apa. Jadi apa, di mana, bila, itu sejarawan punya cerita. Apa, di mana, bila. Tetapi Allah bila bercerita, dia akan hubungkan cerita tu dengan anda. Anda boleh jadi Yusuf tak? Ya. Tu beza Allah bila bercerita. Dia bukan nak membesarkan makhluk yang bernama Yusuf alaihissalam. Dia nak anda dapat kelegaan daripada Allah bermodelkan Yusuf. Demo follow Yusuf, demo dapat apa Yusuf dapat. Tu tujuan surah ni turun. Mubi. Subhanallah. Okay? Jadi bila kita jelas tiga ayat pertama ni, maka berdebat sekarang. Apa benda? Apa benda yang saya kena buat untuk saya dapat kelebihan yang Allah berikan kepada Yusuf? Iaitu kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Siapa tak nak benda tu? Dua-dua sekali. Jadi, marilah ya, kita mulakan perjalanan kita dengan tasbih kafar dan akurawi. Babak satu. Ada 12 babak.
Yang ni saya tak sebut. Yang saya sebut tadi, tahun yang ke-12, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12, cerita pasal 12. Yang kelima anda tak tulis, anda kena tulis sikit. Ada 12 babak. Subhanallah. 12 tak tulis. Cik, anak, adi, anak-anak, anak-anak, kakak semua berapa? Cuba capai 12. Okey, babak satu. Kita ada setengah jam dia lagi. 4, 5, 6. Okey, di belakang sana, alhamdulillah guru saya Dr. Azrul dah tulis dah tafsir surah ini dengan sangat baik sekali. Jadi minta maaf banyak, buku tu ada berapa ni? 5. Dia 5 je. Nanti kalau kelas ni ada lagi, saya bawa banyak sikit lah. Dan buku tu seronok jadi bergambar, ilustrasi. Lepas tu tak ada cerita-cerita pelik-pelik, cerita yang bukan-bukan, kisah alien lah. Dan lebih seronok lagi, banyak benda yang datang macam tu ya? Tetapi penulis kemukakan kerana ia adalah datang daripada ahli-ahli tafsir yang telah memilih pendapat-pendapat terbaik untuk membantu tadabbur surah Yusuf. Okey. Tapi saya pun akan keluarkan buku Yusuf juga, barangkali mengambil masa lagi 3 bulan. InsyaAllah. Jom kita baca sama-sama ayat yang keempat. Saya kita ambil pengajaran. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Ingatlah peristiwa Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku yang disayangi, sesungguhnya aku telah melihat 11 kaukab dan matahari dan bulan. Aku melihat kesemua mereka telah sujud kepadaku. Ayah berkata, wahai anakku yang disayangi, janganlah kau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, kerana mereka akan menimpakan kepadamu keburukan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata kepada setiap manusia. Dan demikianlah, wahai anakku, cara Tuhanmu memilihmu akhirnya. Dan dia akan mengajarmu takdir mimpi, dan dia akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub ini, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmat ini kepada datuk moyangmu dahulu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey. Bila kita nak tadabbur, kita kena ada step by step. Ya, saya selalu sebut tilawah kita dah buat tadi, terjemah kita baru buat tadi, tafsir, tadabbur, tadabbur. Ini 5 T yang Al-Quran tuntut daripada kita melakukannya. Apa makna tafsir? Ustaz, apa makna kaukab? Saya tak puas hati dengan terjemahan ini kerana seingat saya, bintang dalam Quran ada banyak perkataan kan? Najam, bintang, apa lagi? Masabir, fungsi bintang. Bukan bintang, masabir fungsi bintang. So fungsi lagi banyaklah perkataan. Al-khunnas, falahuks,
qasimu bainahum nas surah al-tura surah at-takwir kita bila. Jadi tafsir adalah menjelaskan makna yang sebenar, iaitulah bintang yang sangat cerah. Kalau bintang tu cerah, ia najam. Tapi kalau cerah sangat sampai tak berkerlip, itu kawakan. Rasa-rasa anda najam ke kaukab yang dekat dengan anda sampai cahayanya hilang ke hilang tak berkelipan? Susah soalannya. Benda tu terang bendera menandakan dia dekat ke dia jauh? Dekat. So kaukab ni dia lebih dekat berbanding najam, dan cahaya dia tak berkelip berbanding twinkle-twinkle little star. Sebab itu ulama moden kata mudah juga nak faham kaukab. Dia adalah planet, dia bukan bintang, dia bukan sumber cahaya, dia pantul cahaya. Sebab itu planet dia tak berkelip. Kalau makcik-makcik semua biasa tengok ke langit lah, boleh bezakan antara bintang yang jauh dan cahayanya mengambil masa nak sampai dengan sekadar planet. So planet ke bintang itu bukan isu. Isunya adalah terang bendera cahaya. Itu tafsir. Tadabbur. Memerhatikan dengan mendalam. Kenapa Yusuf nampak satu jenis bintang yang terang bendera? 11 itu merujuk kepada siapa? Ini menunjukkan satu hari nanti abang-abangnya yang bersebelas, 10 dan tambah adiknya 11, mereka akan jadi bintang yang terang bendera. Ini penting. Sebab tu ayah kata jangan bermusuh dengan abang-abang kerana mereka menjadi bintang. Musuh sebenarnya kamu bukan abang. Sebab syaitan akan buatkan kamu tak nampak potensi baik pada abang-abang kamu. Syaitan akan buat kamu nampak sekarang mereka jahat, mengumpat, mengeji, menghina kamu. Syaitan buat anda ghafilin. Anda tak nampak something berita baik akan berlaku di masa akan datang. So, fahamilah itu wahai anak. Disebabkan kamu kata pada ayah kamu nampak kau kabar, maka ayah nak pesan pada kamu berpada-pada dan berjaga-jaga dalam permusuhan. Bergaduh memang akan bergaduh. Adik-beradik mana tak bergaduh? Tetapi jaga-jaga. Kita tak tahu satu hari nanti dia dapat hidayah. Maka ayah tak putus asa hanya kerana anak sebut kaukaban. Nabi Yaakob dalam Quran adalah tokoh ayah yang tak putus asa didik anak-anak yang dalam bahasa kita bermasalah. Sebab apa? Sebab apa? Satu patah perkataan dia Yusuf sebut kaukaban. Kalau Yusuf kata sebelah serigala, punya confirm tak berubah anak-anak aku ni. Jadi pengajaran tadabbur adalah mencari kaitan. Apa kaitan dengan saya sebagai seorang ayah? Saya tak ada putus asa mendidik anak-anak saya. Allah beri kepada mereka potensi. Ya, saya tak nampak mimpi apa akan berlaku pada anak-anak saya di kemudian hari. Tetapi Allah sebut dalam Quran, ya, bahawasanya laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Setiap anak yang kami ciptakan, setiap manusia dalam janin rahim ibu adalah kami ciptakan pada tahap terbaik. Kamu je tak jumpa potensi budak tu di mana? Di mana hebatnya budak tu kamu tak jumpa? Dan bila kamu tak jumpa, parenting kamu ada masalah. Lalu anak itu tidak diserlahkan kehebatannya kerana kamu memandangnya menurut apa yang kamu nak pandang. Kamu tak pandang dia menurut bakat dan potensi Allah beri kepada dia. Waktu bapa ayah menjadi permulaan cerita ini kerana hari ini parenting ayah tak main peranan. Dia duduk ke depan, patut dengar suara Yusuf. Dia duduk ke depan saya ini waktu banyak bincang suara Maria. But it's okay lah.
kan? Tegurlah suami. Tegurlah anak lelaki kita yang dah beristeri. Jangan tinggalkan Yakub dalam hidup kamu. Didik anak mesti ada vision. Anak saya walaupun ada kekurangan, orang kata okey. Anak saya walaupun budak-budak tak kelas lain, cikgu-cikgu pun tak suka, tapi saya percaya dia akan menggapai bintang. Orang tu buku saya kat luar tu juga lah. Namun dia menggapai bintang. Maknanya apa? Seteruk mana pun anak-anak kamu, jangan nampak teruk tu. Yang menyebabkan anda nampak teruk tu setan. Dia ni buruk, dia ni okey, dia takkan jadi orang hebat masa akan datang. Padahal kita nampak anak macam tu. Baik tu jahiliah, rumah anak. Anaknya akan mengganggu rezeki saya, menyusahkan hidup aku saja. Sebab tu hari ni, sekian sekali, buang pergi. Stop from the setan di belakang. Jadi, tadabbur adalah Allah, terima kasih Allah. Baru ayat 4, saya dah belajar sesuatu tentang saya kena ada matlamat di anak saya. Anak-anak saya akan jadi kaukaban. Cuba kaukaban planet apa? Setiap planet ada warnanya, betul tak? Allah buat planet 9, ada warna macam-macam. Takkanlah anda nak warna anak anda sama dengan anda. Kena cari anak tu warna apa. Apa bakat dia? Anda seorang ustaz. Belum tentu anak tu ustaz. Anak tu nak baiki motor, dia pun dia suka baiki motor. Jadi, dia boleh jadi pahlawan di kilang-kilang motor. Dia menerangi orang lain. Orang lain di kedai-kedai motor ambil contoh daripada dia. Sebagai orang yang paling bagus, profesional dalam hal F1 motor. Satu. Ayat yang keempat ini kita tengok pula Yusuf buat apa dulu? Bintang dulu ke? Matahari dulu ke? Bulan dulu? Ini tak ada pun. Berhati elok-elok. Mana dia sebut dulu? Kerana dalam mimpi wahyu apa tak lagi, yang mana muncul dulu, yang mana muncul kemudian pun penting. Jadi Allah sebut bintang dulu. Ini menunjukkan kamu jangan risau pasal matahari, kamu jangan risau pasal bulan, yang kamu kena risau bintang. Kerana apa aku sebut dulu, itu jadi keutamaan kamu. Saya kena sebut benda ni sebab nanti kalau Allah panjangkan umur saya, kita bertemu lagi, kita dapat pergi kepada separuh masa kedua surah ini. Ada orang akan kata Yusuf tu, ya Allah, dah jadi penguasa kat Mesir, dia tak pergi jenguk ke ayah dia. Bahkan dia buat ayah dia buta dengan dia mengambil Bunyamin daripada pangkuan ayahnya sendiri. Apa punya anak macam ni? Dahlah balik kampung jarang. Lepas tu menyusahkan ayah sampai ayah jadi buta sebab dia ambil adik dia duduk dengan dia. Tanya orang tak faham ayat ni. Ayat ni dah beritahu matahari nombor 2, bulan nombor 2, kan jangan risau lah, ayat akan terus bersinar. Ayat sehat. Tuan-tuan dan saya tak ada kelebihan wahyu ni. Jangan jenguk mayat kamu akan sehat. Mana ada? Kita bukan Nabi. Kita bukan Rasul yang mengatakan saya tak jenguk ayat sebab Allah beritahu mak yang saya akan sehat. Sampai umur dia bla 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 dia akan sehat. Tak, kita bukan Nabi Yakub. Kita bukan Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Rasul, dia diberitahu tak payah bimbang pasal matahari. Kerana semasa peristiwa ini berlaku, matahari itu dah terang bendera. Maknanya aku sehat walafiat. Maka ini jaminan daripada Allah. Kau jangan risau tentang ayah kau. Kau jangan risau tentang qamar, bulan purnama ini, ibu. Yang kau kena risau yang aku sebut dulu. So kamu ada mission. Kamu kena ada mission. Mission kamu ayah nombor 2, mak nombor 3. Mission nombor 1 adalah ubah serigala 11 10 ini kepada 11 bintang cerah. Itu mission kan. Sebab tu dia tak balik ke kampung dia, sebab dia kena utamakan tarbiyah abang-abang dia. Yang orang akan salah faham, dia tak masuk cerita daripada bingkai. Okay. Lagi. Ada berapa ro'ah itu dekat sini? Tadabbur adalah memerhatikan dengan teliti, bukan cepat nak habis baca. Orang yang nak baca cepat habis, orang ini barangkali tidak melakukan tadabbur. Dia tak perhati dia itu. Jadi bila kita perhati dia itu, perkataan ra'ai itu ada dua kali. Betul tak? Maknanya, ayah, saya nampak sebelah bintang, matahari dan bulan. Saya nampak mereka kepada saya sujud.
Kenapa dua kali anak sebut? Saya nampak bintang sujud pada saya, matahari bulan. Saya nampak ya, saya nampak mereka sujud pada saya. Kenapa dua kali itulah? Dan yang ni kadang-kadang ibu-ibu kena fikir dulu. Tak kalah sebelum dia saya nak bagi, cuma fikir, sekejap fikir, sekejap. Susah kan? Kalau kalian ingat, dia menyusahkan juga itu. Dia bagi. Kenapa? Nah, di hadapan saya ni, ibu-ibu yang berpengalaman luas. Anak, bila ripi. Itu menunjukkan apa? Saya nampak. Saya nampak ayat. Kenapa anak kena sahkan sampai 2-3 kali ulang? Ini menunjukkan. Sekarang jangan letak diri anda di tempat anak yang ulang. Cuba letakkan diri anda di tempat ayah yang mendengar. Kenapa anak kena ulang? Saya nampak. Betul, saya nampak ayah. Itu bermakna ayah sedang mendengar dengan teliti dan memberikan respon. Iya. 11, apa tadi? Bintang, bulan, bulan, matahari, apa yang orang buat tadi? Sujud. Saya nampak mereka sujud. Iya, yang saya nampak dia sujud. Yang tu 2 kali itu, maknanya 2-3 kali. Ini menunjukkan ayah yang sangat mendengar dengan teliti. Ayah itu tak ada dah sekarang. Berapa banyak keluarga hilang ayah macam tu. Anak yatim dia tu pada ayah itu. Yang ada adalah masalah kau ingat kepada mak. Mak pula, kau tak nampak mama tengah dipakai ni, pergi pada ayah kau terus main WhatsApp je. Lepas tu anak keluar pada siapa? Buaya friend, geni friend. Yang tu hilang daripada rumah, lari. Sebab Yaakob dah hilang dalam keluarga. Mendengar yang teliti. Apa nak? Ulang balik nak? Empati, simpati. Anak luar maknanya ada benda penting. Jadi berapa ramai yang di tempat makan bersama anak-anak mengadap gadget masing-masing. Anak nak cerita apa berlaku kat sekolah. Kalau kita esok ayah ada benda nak buat sebelah yang left group. Astagfirullah, baca ayat ni menyebabkan kita istighfar. Ini makna tadakkur yang kelima. Baca ayat tu menyebabkan aku ingat aku lupa benda aku tak buat selama ni. Tadakkur dikir. Allah, aku lupa benda ni selama ni. Ya Allah. Astagfirullah. Ini kayu kur tadakkur. Dia menyebabkan tadakkur. Anda ingat anda telah gagal menjadi ayah yang sepatutnya. Tapi tadakkur tak datang melainkan tadakkur. Tadakkur tak datang kalau tak lalu tafsir. Kalau tak lalu tafsir, kita takkan faham. Kan? Okey. Bila ulang 2 kali juga menunjukkan ada 2 bapa yang berbeza, bukan bapa yang sama. Maknanya bapa pertama 11 matahari bulan. Bapa kedua, roh itu yang kedua muncul. Tiba-tiba ayat 11 itu datang dekat dan sujud. Matahari bulan duduk mana? Duduk di atas arasy. 11 sujud kepada Yusuf. Bacalah surah ini sampai hujung. Anda akan dapati itu yang berlaku. 11 duduk di Palestin. Yusuf perintah datang mereka. Mula-mula 10 datang, 11 ada. Yusuf kata balik, bawa yang ke 11. 11 pun datang. Yusuf buat macam mana, kita akan belajar. Yang akhirnya dia orang sujud dengan ayah mak melihat peristiwa ini. Ayah mak tak sujud ya kepada anak. Ayah mak menyaksikan 11 sujud. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan mereka sujud bukan kerana perintah Yusuf. Ada sesuatu Yusuf buat yang menyebabkan surah Yusuf ini jadi panjang di separuh masa tersebut sebab pasti Mesir. Pasti Mesir. Ulang-alik banyak kali. Sehingga ada orang kata, kesianlah dia tak balik dia. Yusuf buat macam tu. Yusuf hanya doang. No, ini tak dia. Adik-beradik, semua yang dibuat adalah wahyu daripada Allah untuk menukar serigala ganas ini yang umpan dalam telaga
kepada bintang yang cerah, akhlak dan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, ingat, akhirnya kesemua abang-abang Yusuf menjadi orang saleh. Walaupun mereka tidak mencapai martabat Nabi, tetapi dari keturunan mereka lah Al-Asbab, Sibatah Al-Asbab. Iaitulah dari keturunan 12 orang inilah kerana mereka saleh, walaupun mereka ikut-ikut taubat sang akhir, bertaubat sang akhir, hijrah sang akhir. Alhamdulillah. Itu lagi baik daripada tidak bertaubat langsung ya. Hujung-hujung usia ni kita bertaubat. Alhamdulillah Allah panjang umur kita untuk tujuan kita bertaubat dengan taubat nasuha. Akhirnya kesemua bertaubat nasuha 10 daripada 11 itu, dan Allah jadikan barakah mereka ini keluarnya keturunan para nabi. Inilah disebut sebagai 12 kabilah Bani Israel pada zaman 300 tahun selepas itu Musa. Sebab itu bila nak minum air kena 12 mata air. Sebab 12 kabilah ni ramai benar suriat-suriat ni, dan sebahagian mereka adalah nabi-nabi daripada Bani Israel. Israel maknanya apa? Yakub, keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Jadi ayat ini menunjukkan ada dua aksi. Pertama, mereka duduk jauh di Palestin, tugas kamu datangkan mereka. Bukan kamu pergi Palestin, sebab tu dia tak balik kampung. Sebab mimpi tu kata mereka datang pada kamu. Sebab nanti tuan-tuan akan faham, musim kemarau nanti bukan Palestin, bukan Mesir pergi Palestin. Palestin datang ke Mesir sebab Yusuf sedang menyelamatkan Mesir. Alhamdulillah, kita berada pada masa-masa kecemasan. Ayat yang kelima, banyak benda nak urai ayat 4 ni, tapi kalau macam ni hari sudah tak selesai cara esok. Tapi tak apalah. Sajidin. Saya tadi nak pergi lagi ayat 5. Sajidin, kalau kita belajar tafsir, dalam tafsir ada banyak cabang ilmu, dia ada bahasa Arab. Sajid bukan lelaki yang tak kuat. Sajid, kekal sujud tak bangun-bangun. Sajid. Sajid. Tengok, benda tak ada dalam terjemahan tau. Ibu-ibu semua, terjemahan kata mereka, saya tak suka terjemahan ni, tunduk memberi hormat. Itu tafsiran penterjemah. Tapi mana sujud? Syariat dulu tidak mengharapkan sujud kepada makhluk. Itu hormat yang dibenarkan pada syariat orang-orang terdahulu. Bahkan anda sujud kepada kiblat Allah, kiblat. Tapi kalau kat depan anda ada beg apa kan, adakah itu menunjukkan anda sujud pada beg? Tak. Ulama juga tafsirkan Yusuf duduk situ, tiba-tiba duduk sini, kiblat pun belakang kan, iaitulah betul baptis. Ya. Ataupun barangkali Makkah, Allah Allah, dia tak tahu. Sebab Ibrahim mengasaskan Makkah, pasti dia beritahu pada anak-anak dia. Kan? Pasti dia beritahu anak-anak dia bila kita solat arah mana kan? Mungkin kan? Jadi mereka sujud ke arah kiblat. Cuma Yusuf duduk di tengah, dia nampak mereka sujud ke arah dia. Itu pun barangkali. Okey. Yang penting sajidin maknanya mereka sujud tak bangun-bangun. Sehinggalah Yusuf minta dia orang bangun. Ini menunjukkan apa? Mereka sujud dengan penuh keinsafan dan kesedaran, bukan sujud hanya kerana hormat. Sebab anda pernah tak sujud nak bangun-bangun, rasa macam tak nak bangun, rasa seronok dan manis sahaja sujud ini. Sebab apa? Kerana anda mengenangkan betapa anda banyak dosa, saya ada banyak dosa, dan betapa lemahnya saya dalam hidup ini, mudah tergelincir dan terlanjur. Itu yang menyebabkan kita sujud bangun. Jadi surah ini akan menerangkan nanti bagaimana ya Allah untuk saya dapat sujud lebih lama kepada kamu. Okey. Lalu dalam ayat 5, tuan-tuan nampak sekarang, untuk sekadar cerita Nabi Yusuf, tuan-tuan boleh baca nota saya. Bukan tujuan saya datang cerita Nabi Yusuf. Tujuan saya datang adalah cerita Nabi Yusuf, apa kata dengan hidup saya. Itu tujuan saya datang. Setiap cerita tu ada ibrah. Okey. Nah, jangan cerita mimpi tu pada abang-abang. Sebab ayah kenal anak-anak ayah. Benda buruk bukan ayah sangka buruk. Benda buruk kerana fakta
ayah kenal benar anak-anak ayah. Ini bukan sangka buruk ayah kepada mereka, tetapi ayah hanya mahu kamu berhati-hati. Di sini mengajar apa dia? Budak-budak muda suka bayar. Dia suka share. Padahal, pada sharing itu bertentu baik. Ayah kena beritahu benda ini. Sebab sekarang zaman semua benda boleh share. Kena ada Yakub dalam hidup kita ni yang kata, kalau kau viral pada abang-abang kau, mereka akan buat sesuatu pada kita. Jadi tak semua benda baik berlaku pada kita, kita share pada orang. Ada benda kita share kerana nak menunaikan ayat fa'amma bini'mati rabbika fahadith, iaitu bagi tu orang ini nikmat Allah kepada saya, alhamdulillah, supaya orang dapat mengadu pada Allah juga untuk dapat nikmat yang sama. Kita tak bagi tahu kita dapat kerana kesungguhan kita, kita bagi tahu kerana Allah beri. Maha besar Allah. Itu makna ayat itu. Tetapi ya, apa yang berlaku ini adalah ya, jangan cerita mimpi itu kerana apa? Pertama, tak semua benda kita sharekan beri kebaikan, bahkan menimbulkan rasa dengki dan cemburu. Ain, tahu ain, sihir. Kita update something di IG, tak semua yang tengok itu hatinya senang. Ada yang hatinya berpenyakit, lalu dia menggunakan ilmu hitam, menggunakan certain jin, dia melakukan syirik kepada Allah, dan dia akan dibalas Allah atas apa yang dia buat untuk ke arah kita. Kita hanya berlindung dengan Allah dengan maghfirah. Kita berlindung dengan Allah dengan dua yang terakhir surat Al-Baqarah, insyaAllah selamat. Dan insyaAllah selamat, rukiah itu. Tetapi yang kedua, dalam ayat ini juga mengajar apa dia? Ya, jangan cerita pada abang-abang kamu, mereka akan menimpakan keburukan kepada kamu. Quran ini dia membetulkan Bible. Quran membetulkan Bible. Bible kata Yusuf cerita. Oh, babang saya telah bermimpi, kau akan sujud kepada saya. Hore! Korang buatlah babang, akhirnya korang akan sujud kepada saya. Mana tak marah babang tu? Terus dia membantu terlaku. Quran tak kata terus mereka umpan dalam telaga, kerana aksi umpan dalam telaga datang ayat yang depan. Maknanya Yusuf tak cerita, dan mereka tidak lagi bercita-cita untuk menimpakan keburukan kepada Yusuf. Tetapi semakin lama Yakub beri perhatian kepada Yusuf. Sebab apa? Yang ini ramai orang salah faham juga. Yusuf, Yakub pilih, Yakub kronisma, Yakub pilih kasih. Benarkah? Apa yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf dengki cemburu? Ya benar, ayah kelihatan memberi perhatian terlalu banyak kepada Yusuf. Tetapi jangan stop sampai ayat ini, supaya kita tidak memfitnah Nabi yang masuk. Yakub beri perhatian banyak sejak umur 7 tahun sampai umur rasanya carta ni carta yang boleh dibetulkan. Bulatkan babak 2 juga angka 7 kan. Tuan-tuan tukar buat 12. Ya. Tetapi ini bukan menunjukkan cerita yang sebenar. Jangan salah faham kan. Ini adalah imajinasi dan khayalan sejarawan. Dia membayangkan. Ulama-ulama tafsir membayangkan. Dan kadang-kadang ada sebab buat macam tu supaya kamu tak kata umur 7 tahun dia mimpi, umur 7 tahun dia kena umpat. Ini menunjukkan dia memang viralkan mimpi itu. Maka benarlah viral, padahal tidak. Ulama kata 7 tahun dia mimpi, 12 tahun kau kena umpat. Ini menunjukkan apa? Tapi dia tak cerita. Dia tak cerita. Kalau dia cerita, pasti akan terus diumpat umur 7. Maka 12 tahun dia diumbat bukan sebab dia cerita. Ada sebab lain. Sebab ayah beri perhatian terlalu lebih sangat pada umur 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 tahun. Maka soalan yang perlu dijawab pula adalah, kenapa yang aku beri perhatian lebih kepada anak? Saya dengar tadi Hajar mana sebut tadi yang kata kan? Akak nanti ambil buku saya sebagai hadiah. Buku apa belum ada? Lukman dah ada belum? Indahnya Pesan Lukman. Ada belum? Nanti ajak ambil buku tu. Bagi tu ustaz saya, Ustaz Syahri suruh ambil.
jangan minta duit. Ha, gitu. Ajar kata, sebab apa? Anak dah 10 orang, isteri yang pertama. Nabi Yaakob ni tak putus asa berdoa sejak kahwin lagi dengan isteri pertama. Ya Allah, aku kahwin sebab aku harap ada dari kalangan anak-anak aku akan jadi Nabi. Sebab sekadar jadi orang soleh dengan menjadi Nabi beza jauh. Anak tamu dapat harapannya supaya jadi Nabi. Tetapi anak kedua, tiga, empat, lima, bila dapat anak kelima, anak tamu dah bersama dia dah. Harapnya paling kurang 2 tahun, paling 10 tahun. Anak yang dah ke 10, agaknya anak tamu dah 20-30. Jadi kelihatannya seperti tak ada lagi tanda-tanda 10 ini menjadi Nabi. Dan anda kena ingat, semasa Yusuf bermimpi ini bukanlah bermakna anak-anak Yaakob yang lagi 10 orang, abang-abang Yusuf, umurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tahun. Mereka dah besar, tetapi dah besar panjang. Yang paling sulung, yang paling bongsu barangkali 10 tahun, yang paling besar barangkali 30 tahun, 25 tahun. Tapi tak ada seorang pun yang Allah berikan kenabian. Tuan-tuan kena ingat, nak anak jadi Nabi, dia tak boleh kita lantik gitu-gitu dengan ini ayah memilih kamu sebagai Nabi. Mana ni? Nanti aku buat mesyuarat AJK seorang melantik salah seorang di Korea ini seorang Nabi. Mana boleh? AGM tak boleh lantik Nabi. Lantik Nabi Allah. Lalu kahwin seorang lagi dengan harapan supaya adalah, sebab umur dah makin tua, isteri dah 10 orang anak cukup dah. Tak agak isteri lebih daripada 10 kan. Jadi kahwin seorang lagi dengan harapan isteri yang lebih muda ini dapat melahirkan anak. Tengoknya Nabi Yaakob kahwin yang kedua dengan harapan anak lebih baik. Itu berlaku tak pada yang kahwin? Yang kahwin dua dengan harapan, ya Allah aku nak anak lebih baik. Maka akhirnya gembira Yaakob kerana permintaannya dimustajabkan Allah bila anak kata nampak sebelah sujud. Mana tak gembira ayah ni? Harapan penantian paling kurang 10 tahun ayah tunggu. Paling kurang 10 tahun ayah tunggu. Anak akan dapat mewarisi ayah sebagai seorang Nabi. Jadi bila dia tahu anak dia jadi Nabi, takkanlah, saya bagi contoh, anda nak 10 orang anak anda ni, kalau boleh salah seorang sebab anda komander tentera. Kalau boleh 10 orang ni salah seorang minat tentera, tapi nampaknya semua jadi doktor. Mana tak give up kita? Semua nak follow mak dia jadi doktor. Tiba-tiba ada seorang tu yang paling bongsu, papa boleh tak papa ajar pasal apa pun? Oh man, mana ayah tak gairah? Bukan ayah pergi pada dia, dia datang pada ayah nak belajar. Bukan Yaakob pergi pada Yusuf, Yusuf yang datang kepada ayahnya. Tetapi adik-beradik ni yang telah diganggu syaitan. Yang banyak datang adalah Yusuf kepada Yaakob, bukan Yaakob pergi cari Yusuf. Dan sebagai seorang ayah, takkan nak kata boleh pergi bina siapa abang pun kata sesuatu. Mana boleh? Dah anak tu datang, dan dah kamu sibuk dengan office hour, dia je duduk kat rumah jaga ayah. Takkan ayah tak nak bagi perhatian kepada dia? Logiklah sikit sebelum nak kata Nabi tenang ayah. Nampak kat situ kan? Akhir sekali, ya. Betul lah, ya, sampai ayat 6 je kita. Ayah, mula-mula ayah kata berita tak gembira. Jangan cerita ada bahaya. Itu gembira tak gembira? Tak gembira. Tetapi dalam tarbiyah anak, bila kita beri ancaman, kita juga umumkan jalan. Maka ayat 6 umumkan ganjaran. Nah, gini. Tadi mungkin menyedihkan kamu, tapi dengar sini. Ayah nak tafsirkan mimpi ini pada kamu. Ayah tak tahu detail mimpi ini, tetapi setakat kemampuan yang Allah Ta'ala beri. Ya, sebab bila ayah jadi Nabi, ayah kafur Ishak. Dia pun dapat takbir mimpi. Kerana Ishak mewarisi ayahnya, dia boleh takbir mimpi.
Ibrahim alaihissalam. Jadi ayah pun dapat ada mimpi. Tapi ayah dapat tafsirkan mimpi kamu ini dengan empat kelebihan kamu akan dapat. Pertama, yajtabi karabu. Alhamdulillah, Allah ijtaba. Ijtaba maknanya kamu dipilih, ya, kerana kamu dipilih dengan saringan yang ketat untuk menjadi rasul. Yajtabi dalam Quran merujuk kepada pemilihan untuk menjadi rasul. Jadi berita pertama, alhamdulillah, doa yang mustajab. Akhirnya kamulah akan menjadi nabi. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah akan berikan kepada kamu, ya. Tetapi semasa Yaqub kata ni, anak ni dah jadi nabi ke belum? Belum. Sebab fi'il mudhari' digunakan. Kalau wa kadzalika ijtabak, tahniahlah, kau telah menjadi nabi. Alhamdulillah. Ni jazah sarjana. Tauliah diberikan. Mana ada? Yajtabi nanti. Dia tawilkan. Kamu akan jadi rasul. Alhamdulillah. Harapan ayah, kau jadi rasul depan mata ayah anak. Tapi ayah takkan jangka jauh benar anaknya daripada dia semasa anaknya menjadi rasul. Ratusan kilometer jauh daripada ayah. Sebab ayah nampak berita gembira, ayah tak nampak jalan itu. Iaitulah perpisahan. Okey. Sama juga dengan ibu Musa. Ibu Musa diberi janji oleh Allah, anak ni bukan setakat akan kembali kepada kamu, anak ni akan kembali kepada kamu sebagai seorang rasul. Harapan mak, Musa jadilah rasul depan mata mama. Mama, Musa. Musa diharapkan jadi rasul di bawah pelukan ibu. Tetapi di manakah Musa menjadi rasul? Ibu jauh di Mesir, Musa di Madian 10 tahun dalam perjalanan menjadi rasul. Maknanya berita gembira, ayah mak tak sempat nak tengok. Tetapi Yaqub dan ibu Musa dapat menyaksikan akhirnya pun, ya, walaupun semasa menjadi rasul itu tak berlaku semasa mereka. Okey, dua. Yang kedua, lepas kamu jadi rasul itu, kamu akan melalui perkara yang kedua. Okey. Bila anda sujud, sebelah sujud pada anda, maknanya anda kurang cahaya ke lebih cahaya daripada yang sudah bercahaya? Anda pasti lebih. Anda matahari yang terang benderang. Bukan setakat bintang. Tuan-tuan suka berjalan. Di malam hari ada bintang ke di siang hari ada matahari? Siang lah. Lepas tu nama kuliah duha, kita tak buat kuliah bintang. Kuliah bintang kita buat malam-malam. Malam-malam mengantuk letih. Walaupun bintang-bintang bukan tepat, kita buat waktu duha. Matahari lebih terang benderang, cahaya lebih terang benderang. Jadi ini menunjukkan baginda adalah matahari yang terang benderang sebagaimana ayahnya Yaqub matahari. Jadi dia punya cahaya lebih hebat. Maka itu tanda yang pertama, dia rasul. Bukan sekadar orang soleh. Kau kabar. Bagi mimpi yang sama akan menunjukkan bila kamu jadi rasul, for sure berdasarkan track record ayah, atuk dan moyang. Ayah kamu, atuk kamu, moyang kamu, bila jadi rasul dia, Allah beri kepakaran dalam tafsir mimpi. Maka kamu akan dapat benda yang sama. Kamu akan dapat benda yang sama. Ya. Yang lebih menarik lagi. Tuan-tuan tahu tak? Yusuf dalam ayat 4, dia bukan sekadar menyebut apa yang dia nampak dalam mimpi. Sebenarnya dia dah kasih kan? Nampak tak? Dalam ayat 4 ni, bukan sekadar, ayah saya ada masalah, saya lihat sebelah bintang, matahari dan bulan sujud ke arah saya. Sebenarnya Yusuf bukan sekadar menerangkan apa yang dia nampak. Yusuf sebenarnya sudah mentafsirkan mimpi itu. Apa dia? Bulatkan perkataan, hum, ra'aitu, hum. Subhanallah. Dia telah tafsirkan, sebelah itu bukan planet.
Sebelas itu adalah mereka yang berakal. Kerana hum dalam bahasa Arab untuk orang berakal, manakala ha, ra'aitu ha, adalah merujuk kepada makhluk tidak berakal, yakni planet-planet. Maka Yusuf telah tafsirkan yang sebelas tadi adalah makhluk berakal, ya. Mereka adalah manusia yang bersujud pada saya. Yusuf telah bagi hint mereka adalah saudara-saudara saya. Kerana semasa dia bermimpi ini, dia dah ada adik dia pun. Kunyit. Nampak tak, tuan-tuan? Dia dah tersingat mimpi. Sebab itu, ayah kata, kau dah ada kelebihan tu nak? Nombor dua dia sebut. Kau ada kelebihan takwilul ahadi. Dua. Dan, seorang budak 7 tahun, dia sempat kira tak 11. Cuba fikir sekejap. 2-3 bintang, kalau sekelip mata mimpi, kita tak ada masalah kira kot. Tapi kalau 11, sekelip mata. Ini menunjukkan budak ni memang jenius. Dia kira betul. Kita kalau mimpi tengok bintang, mana kiranya? Ya. Mana kiranya ada orang-orang dalam mimpi tu? Mana kita kira berapa orang tu? Yusuf very brilliant. Dia tengok in detail benda tu. Tak pelik, ayah kata, tahniah yang kedua. Yang ketiga, ayah kata, kau akan diberikan Allah bukan setakat nikmat, kau akan dikurniakan nikmat yang akan menyebabkan sempurnalah nikmat pada keluarga kita. Sila lihat, Ali Ya'qub. Siapakah Ali Ya'qub? 12 orang anak-anak Ya'qub. Ini menunjukkan Yusuf sendiri telah membantu ayahnya untuk faham yang 11 orang anak-anaknya dengan yang ke-12 Yusuf semuanya akan jadi, maknanya semua akan menjadi orang-orang baik yang mengangkat nama keluarga, bawa reputasi, imej keluarga Yaakob ni baik-baik mereka. Kenapa Ya'qub kata, Ali Ya'qub, kamu akan jadi asbab nama baik family kita terpelihara, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak ada anak kusazali dalam family kita. Semuanya menjadi belaka kerana kau menyempurnakan nikmat ini. Kenapa? Yusuf akan mengubah tabiat karakter abang-abangnya. Kau kabar, kau sebut, ayah tafsirkan sahaja. Ini menunjukkan Yusuf telah menyebut sesuatu yang membezakan antara Najam, kau kabar dan seumpama dengan dia. So dia dah boleh beza, ya, antara planet dengan bintang. Okay. So menyempurnakan nikmat maknanya kau akan dapat sesuatu yang menyebabkan keluarga Yaakob ini sempurna nikmat, yakni diberi kekuasaan. Allah sempurna nikmat. Kalau Allah kata dalam Quran, aku sempurnakan nikmat, maknanya Allah beri kekuasaan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu ayat terakhir turun pada Nabi di tahun yang ke-10 kenabian Hijrah. Maaf, 10 Hijrah, yang mana selepas ayat itu Nabi telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Suratul Maidah, yang menunjukkan semasa ayat itu turun, Nabi telah berkuasa sepenuhnya ke seluruh tanah Arab. Tak ada di tanah Arab penyembahan berhala. Tak ada penyembahan berhala. Allah menggunakan perkataan wa yutimmu ni'mata. Ini menunjukkan kamu akan jadi asbab seluruh adik-beradik dan Nabi Ya'qub akan berada di tempat orang-orang berkuasa. Dan sudah pasti surahnya akan bagi tahu tempatnya bukan Palestin. Tempatnya adalah Mesir. Dan yang keempat, Allah akan memberikan kepada kamu, ya, tiga. Sedar tak sedar, nanti kita jumpa lagi, 20 tahun lagi kita jumpa lagi. Apa yang anda akan baca sekejap lagi adalah perjalanan tiga benda. Di mana dia akan jadi nanti? Semasa membesar dalam rumah menteri yang membeli di pasaran apa. Yang kedua benda nikmat dia, dia mentafsirkan
mimpi selepas difitnah oleh Zulaikha ibu jarinya. Dua panduan satu penjara, dia tafsirkan mimpi. Dan dengan asbab dia dapat tafsirkan mimpi dua panduan, dia dipilih untuk tafsirkan mimpi raja. Dan dengan asbab dia berjaya tafsir mimpi raja, Allah beri dia yang ketiga kekuasaan. Nampak kan? Subhanallah. Jadi tuan-tuan, biasanya 10 tahun lagi lah baru kita selesai sebab itu. Aku lupa ni ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan ke boleh ajukanlah pada saya. Ya, ajak silakan. Bukan nama orang tu Abdul Aziz. Al-Quran sebut Al-Aziz bukan nama. Al-Aziz sebut Al-Aziz itu adalah gelaran. Al-Aziz maknanya orang yang berkuasa dan ditaati. So, barangkali bukan nama dia Aziz, tetapi dia memang ada gelaran sebagai seorang yang berkuasa dan diberikan ketaatan. Lepas tu saya lebih suka sebut istilah menteri. Manakala adakah Zulaikha itu isteri kepada Al-Aziz, itu adalah riwayat yang kita boleh pegang ataupun kita boleh tolak. Yang pasti Quran tidak sebut nama Zulaikha ataupun sebutan yang lebih betulnya menurut pertuturan orang-orang yang Qurani, Zulaikha. Zulaikha. Barangkali itu nama yang betul, tetapi bila Quran tak sebut, saya hanya boleh kata wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahirabbil alamin.